Dalam shoot-shoot berbeda di sepanjang durasi video, Jennie juga memuji ketujuh member Baby Monster. Hai kids, siapa nih yang ngefans sama Blackpink? Girl group yang sangat terkenal ini ternyata sebentar lagi akan memiliki adik loh. YG Entertainment mengumumkan girl band baru mereka jelang tahun 2023 yang diberi nama Baby Monster atau Baemin. Tepat pada 1 Januari 2023, YG Entertainment mengeluarkan sebuah teaser penampilan dari grup ini di kanal YouTube YG Entertainment. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai fakta menarik dari grup Baby Monster. Trainee 4 tahun. Yang Hyunsuk, bos YG Entertainment, menceritakan masa latihan member Baby Monster. Mereka disatukan untuk menjadi girl group selama 4 tahun terakhir. Yang Hyunsuk juga berharap grup baru ini bisa menjadi bintang yang mengejutkan dunia. Debut dengan 7 member. Baby Monster akan segera debut dengan 7 member. Dalam teaser, kita bisa melihat bagaimana pesona mereka secara penampilan. Baby Monster beranggotakan Pita, Ahyeon, Chiquita, Dain, Haram, Asa, dan Rora. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dimentori Jennie Blackpink. Selama masa evaluasi di YG Entertainment, Baby Monster dimentori juga oleh Jennie Blackpink. Dalam shoot-shoot berbeda di sepanjang durasi video, Jennie juga memuji ketujuh member Baby Monster. Menurut Jennie, mereka sangat baik dalam segala hal. Dipuji Lisa Blackpink. Penampilan Baby Monster mendapat pujian dari Lisa Blackpink. Sepanjang proses latihan, mereka dipantau langsung oleh Lisa. Hal itu kemudian membuat Lisa merasa percaya diri bahwa grup ini akan memiliki chemistry yang baik antara satu sama lainnya. Member dari Thailand. Tahukah kids, ada dua anggota Baby Monster yang berasal dari Thailand loh. Setelah Lisa Blackpink, YG kembali mendebutkan member berkewarganegaraan Thailand dalam grup baru mereka, yaitu Prita dan Chiquita. YG New Face. Baby Monster diperkenalkan sebagai pergerakan baru dari YG. Label YG Next Movement melekat pada poster grup ini sejak awal. Ketujuh member berhasil menarik perhatian dan disebut sebagai wajah baru YG. Mendapat dukungan senior. Para artis senior YG seperti AKMU, Blackpink, Winner juga ikut mendukung Baby Monster loh. Mereka menyampaikan komentar melalui video teaser tersebut. Nah itulah fakta tentang Baby Monster. Wah, bikin penasaran ya kids. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!